day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. Hey guys, ngomongin skuter bergaya neo retro dengan rangka monokok, Eropa sepertinya paling jago membuat skuter desain seperti ini. Bahkan hingga Vespa dan Piaggio juga menggunakan konsep yang seperti ini. Sekarang giliran Lambretta G350 2022 memperkenalkan dirinya dengan desain dan juga fitur yang modern. Lambretta G350 meluncur untuk pasar internasional dan juga menyasar segmen premium skuter berpenampilan retro. Lambretta sendiri merupakan produsen motor asal Milan, Italia yang sudah hadir sejak 75 tahun lalu dan masih eksis hingga saat ini. Jika disejajarkan Vespa dengan Lambretta, motor ini memiliki konsep rangka monokok yang sama. Tapi, setiap pabrikan pasti memiliki ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan Lambretta yang menghadirkan tipe spesial untuk G350 ini. Untuk harga, spek, dan juga fitur apa saja yang akan diusung skuter ini, sebelum ke video, alangkah baiknya jangan lupa subscribe ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info update otomotif terbaru. Kemungkinan dengan munculnya Lambretta G350 akan menjadi pesaing berat bagi Vespa GTS 300. Selain berasal dari negara yang sama, keduanya memang punya sejarah yang kuat dalam mengusung skuter bergaya retro. Sejak awal hadir, baik Lambretta maupun Vespa masih mempertahankan ciri khasnya, yaitu pakai rangka monokok bahan logam aluminium. Sama-sama menyasar di segmen premium dan juga lifestyle, Lambretta sekarang meluncurkan model baru dengan mesin yang lebih besar. Melihat dari desain Lambretta G350 spesial, tampilannya juga masih khas namun dimensinya sekarang berubah menyesuaikan ukuran mesin. Melihat dari segi jok, sekarang Lambretta G350 memiliki jok yang cukup panjang dan juga cukup lebar. Tentu ini akan memberikan kenyamanan lebih baik untuk pengendara maupun pembonceng. Begitu juga dengan ruang pijakan pengendara yang berdimensi lebih dan panjang. Tidak ketinggalan juga terdapat ruang bagasi kecil tepat di bagian bawah stang kemudi. Dari segi fitur, motor ini juga sudah dilengkapi dengan panel meter LCD digital TFT berwarna dengan informasi yang sangat lengkap, mulai dari petunjuk kecepatan, takometer, suhu udara, hingga jam digital. Namun sayang, memang belum ada dibekali dengan smart key. Motor ini masih menggunakan anak kunci konvensional. Untuk harga, Lambretta Eropa menghadirkan 3 pilihan warna untuk model 2022 ini, yaitu warna hitam, putih, dan juga merah. Untuk warna hitam dan putih menggunakan jok berwarna orange, warna merah menggunakan jok berwarna merah. Harganya sendiri, Lambretta G350 dipasarkan sebesar 7.200 euro atau sekitar 110,68 jutaan rupiah. Beralih ke bagian spesifikasi, Lambretta G350 2022 masih dilengkapi dengan mesin berkapasitas 330,1 cc. Mesin ini memiliki konfigurasi 1 silinder, 4 langkah, 4 katup berpindingan cairan, dan juga dengan transmisi Matic CVT. Untuk tenaganya sendiri, mencapai 20,2 kW atau setara dengan 27.464 PS pada 7.500 RPM. Sedangkan torsi puncaknya mencapai 27 Nm yang diraih pada 6.250 RPM. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night.